Syahnaz ternyata teman curhat Lady Nayoan sebelum ketahuan selingkuh. Lady Nayoan mengaku sempat curhat ke Syahnaz Sadiqah sebelum kasus selingkuh Randy ke Jaernet mencuat. Lady Nayoan curhat pada Syahnaz Sadiqah setelah bertengkar dengan Randy ke Jaernet. Rupanya setelah curhat tersebut, Lady Nayoan mengetahui Syahnaz Sadiqah main hati dengan sang suami Randy ke Jaernet. Diketahui, setelah blak-blakan membongkar perselingkuhan Syahnaz Sadiqah dan Randy ke Jaernet di Instagram, Lady Nayoan berbicara lantang lagi di podcast Dr. Richard Lee membahas prahara rumah tangganya. Hubungan pertemanan Lady Nayoan dan Syahnaz Sadiqah tak disangka justru berujung petaka bagi keharmonisan rumah tangganya dan Randy ke Jaernet. Berawal dari curhat, hubungan rumah tangga Lady Nayoan dengan Syahnaz yang dianggap teman dekatnya, tapi tak disangka di belakangnya, adik Raffi Ahmad ini adalah selingkuhan suaminya.